Fakultas Peternakan, Vaterna, Universitas Andalas didirikan tanggal 1 September tahun 1963, atas ketetapan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, PTIP, dengan Surat Keputusan No. 125 tanggal 9 Oktober tahun 1963 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Oktober tahun 1963. Berdasarkan urutan pendiriannya, Vaterna merupakan fakultas ke-6 dari 9 fakultas di lingkungan Universitas Andalas. Pendirian Vaterna dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu-ilmu pertanian yang dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia dan perluasan Universitas Andalas. Pada awal berdiri sampai dengan tahun 1991, Vaterna berlokasi di kampus Unat Air Tawar, Padang, dan sejak semester ganjil 1991/1992 pindah ke kampus Unat di Limau Manis, Padang. Selama beberapa tahun sejak berdiri, pelaksanaan pendidikan Vaterna Universitas Andalas dibina oleh Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Andalas. Di samping itu, peran Dinas Peternakan Sumatera Barat cukup besar, terutama dalam menyediakan fasilitas, peralatan, tenaga pengajar, dan tempat praktek. Pada tahun 1969 diangkat 1 orang dosen alumni FKH Institut Pertanian Bogor, 5 orang dosen alumni Fakultas Pertanian UNAT, dan 2 orang dosen alumni FAPET Institut Pertanian Bogor. Kegiatan pendidikan mahasiswa tingkat sarjana pada awalnya dilakukan dengan afiliasi ke IPB, yang dimulai tahun 1969. Pada tahun tersebut, Vaterna Universitas Andalas mengirim sebanyak 10 orang mahasiswa tingkat sarjana untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Akhir tahun 1970 dihasilkan sebanyak 7 orang sarjana alumni pertama Vaterna Universitas Andalas, 5 orang diantaranya diangkat sebagai tenaga pengajar. Awal berdirinya Vaterna Universitas Andalas belum mempunyai jurusan. Kemudian, pada tahun 1971 Vaterna mempunyai 5 departemen, Departemen Biologi dan Pengetahuan Alam, Departemen Produksi Ternak, Departemen Reproduksi Ternak, Departemen Ilmu Makanan Ternak, Departemen Sosial Ekonomi Peternakan. Masing-masing departemen dipimpin oleh ketua dan sekretaris. Sistem pendidikan yang dilaksanakan pada waktu itu adalah sistem naik tingkat, judicium. Mulai tahun 1981 Vaterna melaksanakan pendidikan dengan sistem kredit semester berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 476, XIIIA, UNAT 1981. Tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 0125-O, 1983, menetapkan 2 jurusan di Vaterna Universitas Andalas, yaitu jurusan produksi ternak dan jurusan nutrisi dan makanan ternak. Masing-masing jurusan mempunyai 1 program studi, jurusan produksi ternak dengan program studi produksi ternak. Jurusan Nutrisi and Makanan Ternak dengan program studi Nutrisi and Makanan Ternak. Setiap jurusan, program studi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris jurusan, program studi. Sejak tahun ajaran 1996/1997 Vaterna Universitas Andalas telah menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu Kurikulum Nasional Program Sarjana Ilmu-Ilmu Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rino. 0311, U, 1994. Revisi kurikulum berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja dilakukan secara periodik. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1999,
dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 370, Dikti, Kep. 1999 disetujui pembentukan Program Studi Teknologi Hasil Ternak dan Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan pada Vaterna yang bernaung di bawah jurusan Produksi Ternak. Kedua program studi ini mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik 2000/2001. Dengan demikian, pada saat itu Vaterna Universitas Andalas memiliki 4 program studi, yaitu Program Studi Produksi Ternak, Program Studi Nutrisi and Makanan Ternak, Program Studi Teknologi Hasil Ternak, Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan program studi yang dilakukan. Hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Depdiknas tahun 2006 adalah sebagai berikut, S. Produksi Ternak dengan akreditasi A berdasarkan SK. No. 010, BAN PT, AXS 1, 8, 2006 tanggal 3 Agustus tahun 2006 S. Nutrisi and Makanan Ternak dengan akreditasi A berdasarkan SK. No. 009, BAN PT, AXS 1, 7, 2006 tanggal 27 Juli tahun 2006 S. Teknologi Hasil Ternak dengan akreditasi A berdasarkan SK No. 008, BAN PT, AXS 1, 7, 2006 tanggal 13 Juli tahun 2006 S. Sosial Ekonomi Peternakan dengan akreditasi A berdasarkan SK No. 009, BAN PT, AXS 1, 7, 2006 tanggal 27 Juli tahun 2006 selanjutnya berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Rino. 163, Dikti Kep. 2007 tentang penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi, maka dari 4 program studi, yaitu PS. Nutrisi dan Makanan Ternak, Produksi Ternak, Sosial Ekonomi Peternakan dan Teknologi Hasil Ternak, dilebur menjadi satu yaitu PS. Peternakan, ditinjau dari sudut peningkatan jumlah dan mutu dosen, kemajuan yang dicapai oleh Vaterna cukup menggembirakan. Pada semester ganjil tahun akademik 2015/2016, jumlah mahasiswa Vaterna Universitas Andalas sebanyak 1.534 orang. Jumlah dosen sebanyak 115 orang, terdiri dari 57 orang bergelar doktor, 58 orang bergelar magister. 25 orang dari 115 orang dosen tersebut memiliki jabatan guru besar, profesor. Sampai dengan wisuda 3/2015 Vaterna Universitas Andalas telah menghasilkan alumni sarjana sebanyak 5.507 orang. Jumlah karyawan administrasi dan teknisi adalah 58 orang PNS dan 5 orang honorer. Pada awalnya, lulusan Fakultas Peternakan memiliki gelar Insinyur Peternakan, IR. Kemudian dengan ketetapan pemerintah sejak tahun 1994 menjadi Sarjana Peternakan, S.Pet. Para lulusan, alumni, Vaterna UNAT telah bekerja pada berbagai instansi pemerintah, Departemen Pertanian, Ditjen Peternakan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Koperasi, Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten dan Kota, Perbankan, Bank Nagari, BNI, BRI, Bank Muamalat, Badan Usaha Milik Negara, BUMN, dan dosen PTN-PTS. Di samping itu juga bekerja pada perusahaan swasta seperti Caroen Pokpan, Sirat, Komfit, Mabar, Cipendawa, Perusahaan Peternakan Inti, Kemitraan, Perusahaan Perdagangan Peternakan, dosen PTS, Asuransi, LSM, dan sebagai wirausaha,
berwirausaha di bidang peternakan dan industri pakan, pedagang hasil ternak serta distributor pakan ternak.